bicara Kabupaten Wonogiri memang tidak lepas dari keindahan wisatanya. Selain itu juga terdapat panorama keindahan persawahannya, teman-teman, seperti yang ada di wilayah Wonogiri bagian timur ini. Selain keindahan persawahan yang ada di Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, di Kecamatan Slogoimo ada salah satu persawahan yang tak kalah menariknya akan keindahannya. Persawahan ini terletak di Dusun Salam, Desa Setren. Areal persawahan yang layaknya sebuah lukisan yang berada di Dusun Salam ini menghadirkan sejuta pesona yang sangat mengagumkan, berupa bentangan persawahan yang sangat luas dengan terasiring yang berunduk-unduk tertata rapi, berbalutkan peranakan pegunungan lereng Lawu bagian selatan, membuat mata terpana akan keindahannya. Keindahan persawahan di Dusun Salam mungkin belum bisa menarik wisatawan, sehingga belum ramai dikunjungi oleh pengunjung, atau mungkin belum ada yang mengetahuinya. Meskipun demikian, pemandangan persawahan ini menjadi sesuatu yang unik dan langka yang dinanti-nanti bagi para penikmat alam dan juga fotografer untuk mengabadikan persawahan yang indah yang berada di Dusun Salam ini, teman-teman. Areal persawahan ini bisa menjadi tujuan wisata alternatif untuk sekedar mengisi waktu luang ketika di pagi hari maupun di sore hari, untuk menikmati pemandangan persawahan bersandingkan pegunungan yang berlapis-lapis serta kesejukan udara dan juga aktivitas para petani. Meskipun hanya sebuah dusun kecil, namun tidak diragukan akan keindahannya. Selain memiliki keindahan persawahan, juga memiliki sebuah perkampungan, layaknya sebuah perkampungan di dasar lembah, tentunya dengan pesona keindahan air terjun di atasnya. Mungkin hanya itu sedikit informasi yang dapat kami sampaikan mengenai persawahan yang indah yang ada di Dusun Salam. Semoga menjadi tontonan yang menghibur. Tetap ikuti terus berbagai konten menarik di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa.